Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Hafidh tuminan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashar rakaat. Saya hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepuluh rakaat. Artinya hafal saya memantau Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti melakukan itu ini sepuluh rakaat sampai saya hafal." Saking melaziminya Nabi, Sepuluh rakaat. Tapi ini bukan batasan, cuma ini tok, bukan. Soalnya nanti ada hadis yang selainnya diriwayat Ibn Ibnu Omar, ada sholat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak disebut. Ini maksudnya Ibnu Omar yang dia tahu dari istiqomah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua raka'at ini qabla dhuhri. Dua raka'at sebelum sholat duhur Namanya qabliyah duhur Tapi apakah qabliyah duhur cuma dua? Tidak. Tapi yang dilihat sama Abdullah bin Omar, dua ini yang pasti dia lihat dari Nabi SAW. Wa raka'at ini pa'ataha dua rakaat setelah sholat zuhur namanya sholat sunnah ba'tiyah zuhur apa ba'tiyah zuhur cuma dua ndak ada lagi empat total cuma yang dilihat di istiqomah Nabi Shallallahu Alaihi terlihat sama Ibnu Omar cuma dua rakaat setelah sholat zuhur Ibnu Omar sahabah mungkin lihat Nabi Shallallahu Alaihi istiqomah itu di masjid. Akhirnya di, bisa dilihat sama Ibnu Omar. Setelah dari masjid, sholat sunnah, pulang. Ternyata kalau Nabi sholat sunnah lagi, Ibnu Omar tidak lihat. <tuh> ini pa'adal maghribi. Dan dua rakaat setelahnya maghrib. Fi bayitihi. Di dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua rakaat setelah maghrib namanya baktiyah maghrib. Baktiyah maghrib itu dilihat sama Ibnu Umar meskipun dilakukannya fi baitih di dalam rumah saking masyhure baktiyah maghrib bahwa itu dilazimi Nabi sallallahu Sangat masyhur kalau Nabi melazimi sholat sunnah baktiyah maghrib Sampai-sampai sahabat tahu meskipun itu diamalkan di dalam rumah. Ada lagi, wa isya' fi Dua raka'at setelahnya salat isya' di dalam rumah Nabi SAW. Dalam rumah Nabi itu juga mesti ini tidak terlihat. Jangan nyonggau uang, ini Jangan gini, ketika dua rakaat batal isya juga fi baitih di dalam rumah. Tapi Ibnu Umar meriwayatkan soalnya saking masyhuri Nabi sallallahu alaihi wasallam batal isya itu salat. Tapi apa apa batal isya cuma dua? Ada lagi. Tapi yang terkenal dua rakaat. Wa qabla subahi, dua rakaat sebelum subuh. Di baitih apa tulisannya tidak ada itu, Tapi dua rakaat sebelum subuh itu dilaksanakan di dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak disebut sangking maklume. Soalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bak salat baca adzan subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat salat kopliyah subuh atau salat sunnatal fajr di dalam rumah. Setelah selesai, Bilal mendatangi rumah Nabi, terus minta izin ya Rasulullah, boleh saya ikamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya keluar Bilal ikamah, masuk masjid langsung sholat. Baktiyah kopliyah subuh sudah dilaksanakan di dalam rumah. Masyhur, tidak pernah ditinggal sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutafakun alaih ini disepakati sahih sama Bukhari Muslim.